akan tebang pohon di mana pohon yang sudah layak pakai kita nanti membahayakan masyarakat, kita potong ya demi kenyamanan dalam berkendara juga. Melibatkan siapa aja? Ya, ini melibatkan dari semua tempat masyarakat di sini, dari mulai RK, KRT, kemudian masyarakat biasa, dan juga ada Babin Kamtibmas, juga dari Sumatera Bisa juga ada. Semuanya kita rangkul bersama-sama, bersama-sama untuk menyelesaikan permasalahan di kampung-kampung. Ada berapa pohon, Pak, yang dipotong? Kalau sesuai hitungan kemarin, masyarakat itu ada sekitar sampai dengan 10 pohon. Ya. Terus, cek, 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 cek